Komisi Pemilihan Umum menyatakan tingkat partisipasi pada Pilkada serentak 27 Juni lalu belum mencapai target. Tingkat partisipasi hanya mencapai 73,24%. Ketua KPU Arief Budiman menyatakan tingkat partisipasi pada Pilkada serentak 27 Juni lalu hanya mencapai 73,24%. Angka ini belum mencapai target yang ditetapkan KPU yakni sebesar 77,5%. Namun angka 73,24% tersebut diprediksi akan meningkat. Hal ini dikarenakan ada 69 TPS yang akan dilakukan pemungutan suara ulang. Meski belum mencapai target, Arief juga mengatakan ada beberapa daerah yang mengalami peningkatan partisipasi pada Pilkada serentak 2018. Kalau data KPU sampai kemarin itu 73,5%, target kita 77,5%. Nah, nanti kita lihat sampai dengan hasil penetapan di kabupaten kota, tingkat partisipasinya rata-rata secara nasional berapa. Tapi di beberapa tempat sebetulnya ada kenaikan tingkat partisipasi. Walaupun belum